Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita tentunya masih di channel kesayangan kita tentang unboxing barang-barang yang aku mungkin butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk pelengkap kebutuhan, yang mana memang sebelumnya sih ini adalah apa ya? Ini adalah Mon U untuk smartphone. Sebenarnya aku sudah punya beberapa koleksi Mon yang langsung ini guys, seperti ini ya, sebelumnya aku udah punya ya. Seperti yang ini juga langsung ya, Mon-nya untuk smartphone-nya sudah ada, dan ini pun dari Joby yang seperti ini pun juga aku sudah punya. Dan ini sebagai kelengkapan karena butuh kesimpulan dalam kita berkegiatan sehari-hari, yang tentu kita butuhkan sesuatu yang cukup menarik. Ya ini dia paketannya, kita buka bagaimana aku beli dua, dan di sini yang aku beli sama-sama bisa sih guys ya. Artinya yang satu itu ya lumayan bagus dan yang satu biasa-biasa. Kita bandingkan bagaimana build quality-nya ya. Ini kita coba unboxing kita. Wah, kalau packaging-nya luar biasa ini dia. Bagus banget guys. Pengirimannya luar biasa. Bagus ini pengirimannya. Wow. Ini kan. Wih, bagus pengirimannya ini. Bagus banget. Dari sananya packagingnya, wah gak kemanis ini tokonya guys. Kita beli ini di salah satu brand ya, jalan lain ya. Ini dia barangnya, sudah dikasih ini, wah kesannya gede banget. Ini juga ada bubble wrapnya ya. Kita buka, lanjutkan unboxingnya. Kita buka guys, buka ya. Wah, kita kletekin ya. Yang satu dari merek Yulansi ya, ST07 guys. Ini karena kenapa aku sebelumnya yang aku pakai ini, kita juga pakai smartphone, dan ini dari Yulansi, cuma yang ini build quality-nya luar biasa. Ini dia langsung dari aluminium, jadi keras guys. Kalau yang ini cuma wow, lihat ini dia. Yulansi ya guys ya. Wow, kualitasnya lumayan guys. Cuman ini katanya ya tidak bisa untuk yang gede-gede. Coba aku cobakan dengan smartphone aku yang satunya lagi. Wow, ini pas kalau sama yang ini. Cuman kalau sama yang ini sepertinya ini kan agak lebar, agak besar guys, mungkin nggak bisa ya. Karena ini aja agak kesulitan. Ini pasnya sama yang kecil-kecil, dan ini dua kalinya. Coba aku cobain, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa guys, sepertinya guys. Kita jangan paksa, karena ini sepertinya ya ada sesuatu yang kita tidak tahu. Siapa tahu ini ketika kita paksa ternyata tidak kuat. Tetapi dari build quality ini cukup bagus dan ringan. Itu yang aku butuhkan, yang ringan. Kalau yang sebelumnya build quality-nya luar biasa, bagus. Sama-sama dari Yulansi guys. Cuma ya ini dia apa ya, berat. Ini yang murah ini kurang lebih ya 3 bulan lebih. Kalau ini yang 10 ribuan, ini katanya yang bisa muat sampai lebar guys, tapi bukan dari brand ternama. Kita coba sama yang tadi yang lebar, bisa nggak kalau pakai yang ini? Wah, ternyata kalau yang ini bisa guys. Kalau yang ini kan lebar, bisa ternyata. Ini memang benar-benar ukuran besar. Dan untuk harga 10.000, ini recommended banget guys. Bahannya coba kalian lihat. Ini bagus. Wow. Ini juga tak kalah bagus guys. Ini 30-an. Pengamanan atasnya, bawahnya. Dan aku suka, itu aja mungkin. Ini Yulansi, yang satunya Yulansi ST07, dan yang satunya ini merek yang nggak tahu mereknya apa, tetapi ini lengkap dengan nanti untuk meletakkan Mon
untuk mikrofon kita. Gimana menurut kalian? Sama-sama ada. Aku udah punya beberapa, tentunya ini adalah koleksi dan nanti kelengkapan kita beraktivitas dalam keseharian. Itu saja. Jangan lupa bagi kalian untuk kasih komentar bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini tentunya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk. Bye-bye.